Rungkat ente-entean, tresno tulus kumbing godolanan, sok mencintaimu gawe aku ngalu. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini ditemenin sama Raiden yang empat di sini. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap semuanya pada sehat walafiat ya. Karena sekarang ini lagi musim pancaroba, yes. Sepertinya lagi musim penyakit. Jadi kalian harus jaga kesehatan. Yang pasti imunnya harus happy-happy. Kalau bikin happy tuh nonton channel kita nge-reaction ya gak sih? Pastinya karena kita bakal nge-reaksi ini. Ada Cepiama, Cepiam. Ada Selfiama. Kebiasaan manggilnya Cepi. Selfiama, duet bareng Cirayut, wow. Dan ini lagu Rungkat Ente-entean. Sumpah penasaran sih ini. Iya, ini karena pala CTV ya kemarin sekali. Seperti penampilan Selfiama dan juga Cirayut yang nyanyi lagu Rungkat. Dulu baru kita tonton nih. Langsung aja kita lihat Selfiama, Jirayut, Rungkat. Oh langsung. Kagetnya di mana ini? Ini di atas gedung ya? Iya. Oh, benar itu keromanya. Tapi ini jujur nih suaranya kayak rekaman ya. Rekaman bener, bening banget. Tapi kita belum tahu nih, kita cek lagi. Ya. Tapi tadi starting point-nya oke kalau benar rekaman. Yes. Dan ini key-nya oke loh, tinggi loh. Oh, gabung sama itu ya, aparat ya. Ini memang agak unik sih kali ini kayaknya bener. Dari karnaval yang kita tonton ya, ini agak itu berbeza. Agak berbeza ya, itu di mana panggungnya, nyanyinya di mana gitu ya kan. Asik. Aku terlalu cinta. Asik. Aku terlalu sayang nanti. Aku sodilani. Asik. Aku suka banget loh, Cepi tetap berusaha menjadi dirinya ya. Gitu ya kan, dengan manjanya, centilnya, dan cengkoknya tipis-tipis ada gitu. Ini memang kayaknya udah rekam duluan ya, sepertinya. Tapi bukan rekam studio, mungkin rekam live GR, record ya. Gitu ya kan. Powernya dan manjanya aku suka banget loh, centilnya. Tetap loh dia bisa masukin cengkoknya kalau sebelum merah tuh apa? Saiki aku sadar. Bridge ya? Ya, terlalu goblok mencintaimu. Kalau Cepi nggak begitu ya kan? Manja. Baru kali ini dengar orang nyanyi Rungkat sedangdut ini. Yeah. Yes. Biasanya tuh pop banget nih, dangdut banget. Biasanya juga lengkoknya sikit-sikit gitu ya kan. Dipakai nih. Tulus ke mending godolanan. Bisa dipakai nih cengkok-cengkoknya Cepi ini. Makasih Cepi, improve-nya oke loh. Musiknya nggak dangdut kan? Nyanyinya tuh aku sukanya kayak Mbak Ike. Iya, benar-benar Lesti, Mbak Ike, biarpun musiknya pop tapi tetap memasukkan karakter dangdutnya gitu.
Ini penontonnya rame juga nih, roma-romanya ya. Bener-bener. Jirayut. Oh, Jirayut. Oh, rendah banget sih. Rendah ya. Asik, gimana nih dia di atas banget ini. Asik. Lerani. Jirayut juga memang pinter cengkok ya. Aku suka Jirayut itu sekarang tuh makin lentur. Dulu udah lentur soalnya. Yeah, sekarang tuh makin dangdut, makin lentur. Nah, makin bisa ngalun. Iya. Oh. Asik. Yeah. Nah, Jirayut udah makin kayak orang Indonesia. Yeah. Dia udah lak-lakannya Indonesia banget udah sekarang dia. Sumpah nah, cengkoknya, cengkoknya aku sadar. Oh, Jirayut. Asik, 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 asik. Dia pun rendah tapi enak. Iya, tetap enak dia nyanyiinnya. Empuk-empuknya masih kedengeran. Oke banget loh Jirayut, bener-bener apa namanya, dia ngeluarin cengkoknya itu enak banget, dan improve-nya cakep banget. Biasanya kalau di nada rendah tuh kita susah buat, iya, buat cengkok. Dia masih, nah itu dia. Habis. Salah lirik mungkin. Ya, makanya tadi kita bilang ini rekamannya live rekaman gitu. Enggak apa-apa sih, hajar. Salah lirik tuh biasa. Jangan takut di lampung. Yang penting apa, kita bisa membawa suasana bikin heboh gitu ya kan. Asik. Ini lagunya susah banget buat ngambil key-nya sih. Iya, benar kalau karena key-nya Jirayut sama Cepi beda gitu. Jadi enggak bisa nemu yang semua sama-sama enak gitu. Ini enaknya tuh kenapa? Karena Cepi ngambil tinggi banget, ya, rendah banget, jadi kedengeran beda suaranya. Balance-nya tuh enak gitu ya. Jadi oh iya, ini tinggi rendah. Ya. Kalau Jirayutnya juga tinggi pasti sakit gitu ya. Kuping ini tuh enak bener. Tidak diperpanjang. Hey. Aku masih berharap sebenarnya masih ada satu kali rest lagi ya. Iya, tadi dipikirkan kayak DA ya. Iya, panjang lagi gitu ya kan. Host masuk misalnya belum puas, nyanyi lagi. Tapi kayaknya ini musiknya juga enggak live. Enggak live sih sepertinya. Karena mungkin rekaman juga kan tadinya. Iya, betul. Jadi enggak bisa dipanjang-panjangin. Lu kira off air bisa dipanjang-panjangin. Kalau gitu ya, kalau off air ya. Apa yang nyawir banyak gitu, bisa 10 ref kayaknya. Yang pasti ini suaranya Cepi enak banget, tetap dengan gaya-gaya dangdut manjanya. Cengkoknya I love it. Dan juga Jirayut di sini dia juga apa ngeluarin kemampuan cengkoknya dia, dan aku suka banget meskipun nadanya rendah nih ya Jirayut ya, tapi dia tetap, biasanya kalau suara rendah itu susah. Kita rada susah dan enggak nyaman untuk ngeluarin improve atau cengkok, tapi di sini Jirayut oke banget, aku suka banget, apalagi partnya Cepi sama Jirayut yang there's no tulus ku mending godolana. Nah, di situ partnya enak banget, racun banget. I love it, I love it. Ini bakal kita lanjut lagi karena
Masih ada ya. Ini berapa lagu lagi kita bakal lanjut. Masih banyak banget utang-utang kita buat kalian semua. Jadi subscribe channel ini. Loncengnya jangan lupa dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.